Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya, guys. Berkah selalu. Kita menuju match ketiga ini, guys. Sekaligus match terakhir ya. Klemen X Batara Club. Kita lihat di sini dari komandernya. Komandernya kita cek-cek dulu. Oke, dengan bus satunya di sana 3 orang. Remy 3-nya 3 orang. Oke, Remy 2-nya 1 dan Koni di sini dari Haji Dolly Boy. Kita lihat dari Haji Dolly make Koni 1. Oke, ngambil Magi lagi di sana. Sedangkan di sini dari Remy 3-nya Queen Kyo nggak dapat income-nya, cuma Muas di sana yang dapat income. Oke, kita lihat di sini untuk Daliung. Oke, dari shopnya. Waduh, bintang 2 hari dapat elementalis juga. Nice banget di sana dari Daliung. Kita lihat dari Muas. Muas di sini. Oke, cuma memasukkan Lancelot. Oke, ada lagi di sana. Oke, Lancelot dan juga Harit 2 biji dimasukin oleh Muas. Melawan dari Daliung di sana menggunakan maginya, belum jadi magi. Oke, lebih memilih dua elementalisnya. Bintang 2 di sana dari Eudora. Kita di petir sembunbunane. Esmenya, Esmenya di sini goyang-goyang ngebor. Oke, goyang lagi Esmenya. Lancelotnya kita lihat, Lancelot di sana di tangting di sana. Oke, revitalis ternyata masih kalah dari Hoba Mues. Kita lihat, oke, dengan RVLQ. RVLQ di sini, oke, sudah pasti ke MM di sini. Bintang 2 Zilon dan juga Mia. Kita melihat di sini 1 2 3 masih darahnya 100. Dari Black Mamba Bus 1 dari Jasmine kita lihat Remy 2-nya ya. Remy 2 ini dapat interest plus 1 ya. Kalau misalkan dia berada di keuangannya berada di 10, dapat interestnya plus 3. Sedangkan kalau di 20 keuangannya dapat interestnya plus 5 ya. Kita lihat dari Jasmine di sini masih menang melawan Black Mamba. Sedangkan Dolly juga menang melawan Q. 1 2 3. 3 orang berkesempatan untuk win streak dari PMC Queen, Dolly Young dan juga Jasmine. Kita lihat di sini, oke, dari Okim. Okim setup ke Wesler di sana. Sabernya 2 biji. Oke, 2 biji bintang 1 dan 1 biji bintang 2 ya. Dari Okim kita lihat masih nabung di sana karena belum menuju ke Fatbox. Dari Okim di sana, oke, melawan dari Black Mamba bintang 2 Cho, tentu saja Okim yang kalah di sana. Sedangkan PMC Queen di sana melawan Dolly Young. Siapakah yang mendapatkan win streak-nya? Nampaknya di sini dari Dolly Young mendapatkan win streak-nya, boy. Angin puting beliung. Emak tro enggak jadi-jadi di sana ya. Dari seorang Cang mau mak trosot aja enggak jadi-jadi. Dua orang win streak dari Dolly Young dan juga Jasmine. Paling bawah ada Kyo 58 darah di sana, kristalnya F dapat gold staff. Gokong immortal atau winter? Masih bingung, oke, ngambil winter, immortalnya diambil Okim dan juga Queen. Muas di sana ngambil Minotaur, sedangkan Black Mamba, oke, dengan kristal elf-nya Jasmine Aurora. Dolly Young di sana mengambil NOD. Yo bisa. Nats IG-nya apa? Wada wadidaw. Ini galak banget yo Jugimang ya. Kemarin PDKT sama Mbak Ahoy, sekarang Nats ya. Wada wadidaw. Gila. Mantul ya Jo ya. Kita lihat di sini dari Queen. Oke, Queen di sini dengan 3 Wesler-nya ada Digi. Masih nabung-nabung klub dari Queen melawan Jasmine di sana menggunakan Remy 2-nya. Kita lihat sudah lumayan gemuk hero-hero dari Jasmine, masih berapi-api pula boy. Kita lihat ditendang saja di sana dari Zilongnya. Bintang 1 Zilong melawan bintang 1 Cho di sana. Sedangkan Moskovnya dikejar-kejar oleh Min Sitar. Kita ditabok lagi Tameng.
dicicil-cicil sampai lunas nampaknya di sini. Dari Minsitar, oke, Kufranya masih ada Immortal. Kufranya masih ada Immortal. Ternyata di sana Seri, Queen dan juga Jasmine enggak ada yang win streak, cuma Muas di sana yang masih win streak dan juga Jidoli. Bintang 2 di sini Chang'e-nya dan juga Harid dari Haji Doli. Oke. 2 masukin lagi di sini 2 Western Desert-nya dan juga 2 Elementalis-nya. Oke, 3 Western Desert tinggal up level, masukin slot nantinya dari Doli Yung melawan Gokong. Gokong di sana menggunakan MM. Oke, Celestial nampaknya. Setup-nya menuju ke Celestial. Petrify-nya di sini Esmeralda aktif. Oke, mampukah di sini dari Doli Yung mempertahankan untuk win streak-nya. Karinya di belakang ada di sana Binter Truncheon. Ditusuk-tusuk Zilong-nya. Kita lihat dari Chang'e-nya Mak Trosot. Masih bertahan di sana win streak dari seorang Doli Yung. Sedangkan Kyo di sini melawan Black Mamba. Ada Petrify. Sementara waktu beku di sana, Kyo masih menang di, masih kalah melawan Black Mamba di sana. Kita lihat dari Kyo. Kyo di sini menggunakan MM atau Wrestler, masih bingung setupnya. Gokong di sini ke MM. Mianya masih terlalu jauh. Zilongnya kurang 4 juga. Martisnya kurang 2. Sedangkan PMC Queen di sini menggunakan Wrestler juga. Muas ke Wrestler atau dia nanti transisi Assassin Zack kalau dapat bijinya. Sedangkan dari Okim di sini ke Wrestler bintang 3 Saber. Black Mamba kita di sini menuju ke MM lagi. Mianya kurang 2 biji lagi bintang 3. Jasmine di sini kita lihat menggunakan Celestial. Oke. Sedangkan dari Doli Yung di sana menggunakan Mage-nya. Sudah dapat Aurora. Oke, Kufranya dapat lagi, Esme-nya dapat lagi tapi belum bintang 2. Enggak ada clone juga di sini dari Doli Yung. Kita lihat di sini dari Gokong. Bos Gokong bintang 3 di sana Martisnya. Mianya kurang 2 biji lagi bintang 3. Oke, dibuang buat ngeroll nampaknya. Oke, ngeroll dapat Moskov. Kok Cipluk gregetan ya. Kita lihat di sini dari Gokong melawan Jasmine. Kita lihat bintang 3 Martisnya di sana ditusuk. Tusuk mana? Masih kuat dari Minsitarnya akibat bloknya ya. Oke, kena pusing pala Berbi tapi habis ini ditusuk lagi, sayang sekali ke Argus nusuknya dari Martis. Kita lihat, oke, karinya di sana ada Winter Truncheon dan juga BOD. Oke, ditusuk. Oke, dari karinya di sana kita lihat Baywan Kari melawan Kari Gokong melawan Jasmine. Masih menang Gokong di sini. Mengakhiri loss streak-nya dari seorang Gokong. Kita lihat dari Hoba Muas di sini dengan Assassin Wrestler-nya. Enggak dapat Crystal Wrestler, adanya cuma Gold Staff. Oke, bintang 2 di sana dari Argus. Kita lihat Gokong bintang 3 Mia di sana akhirnya. Dari Muas melawan Jasmine. Muas melawan Jasmine di sana, kita lihat mampu bertahankah di sana Natalianya. Oke, di silent lagi dari Tamusnya. Oke, di silent lagi di garuk-garuk. Kita lihat di silent lagi ulti, ternyata mampu mode pulang nampaknya dari Natalia. Muas di sana kalah melawan Jasmine. Doli masih darah 100, masih berapi-api. Paling bawah di sana ada Kyo. Kyo di sini dengan Wesler-nya sudah dapat Cecil-nya tapi 4 abis. Nice, lebih memilih 4 abis memang harusnya ya. Poin sementara Cipluk 100 ya kok ya. Hai. Kita lihat dari Kyo di sini. Kyo 4 Wesler-nya dan juga 2 Cyborg 4 abisnya. Melawan Jasmine, kita lihat. Oke, dengan Zack-nya di sana. Zack-nya masih belum ulti, ada Hellcat Girls. Nampaknya nggak kena sampai Zack. Oh, ternyata kena di sana.
Zaknya nggak ulti-ulti, menunggu 7 detik di sana untuk menghilangkan Hellcutters. Oke, Zaknya di sana ulti, tapi diangkat Saber, disabet dikit, disabet lagi dan kalah di sana dari seorang Jasmine. Kyo masih bertahan. Oke, melawan Dolly sedang berapi-api di sana nampaknya. Dari Dolly Yung di sana masih bertahan melawan Okim. Ada Crystal MM di sana dari Kyo. Oke, ngambil slotnya. Crystal MM diambil Queen. Muas di sana Hasclaw. DHS dari Gokong Black Mamba. Oke, dengan Hellcutters-nya Jasmine konsentrat energi dan Okim Felin Blade, sedangkan Dori Yung ambil Minotaur. Natasha salam IG-nya tuh dapat IG-nya dari Natasha ya. Silakan di follow-follow ya. Kita lihat dari Dori Yung darahnya masih 100 di sana, putar-putar lagi di sana. Kita lihat Valenya juga bintang 2, rata bintang 2 hero dari Dori Yung. Apakah di sini dari Dori Yung bintang 3 Esme? Ternyata perkataannya Cipla di sana benar, bintang 3 Esme boy, bintang 3 Esme di sana goyang-goyang ngebuar di belakang sisi kanan melawan Hoba Mues. Kita lihat dari Zaknya oke, masih bertahan. Zaknya disedot, sedot, darahnya penuh lagi, tapi masih kalah dari Hoba Mues. Pulang di sana Kyo posisi ke-8, sedangkan Okim dan juga Queen di sana sama-sama kalah, sama-sama seri ya. Menarik, waduh, auto fallback gak? Kalau gak jadi, wadah wadidaw. Tuh udah dijawab, oke tuh amanatnya ya. Kita pindah di sini dari PMC Queen di sini. Oke, ke Wesler, belum dapat Cecilnya, masih manual cyborgnya, habisnya masih kurang satu. Melawan siapa kali sana? Mirror Gokong. Kita lihat Mues melawan Gokong. Di sana kita lihat dari Mues bintang 1 Zak ditusuk. Oke, Mianya di sana jebret ditusuk maning. Menang SRT dari Gokong 22, langsung pulang dari Hoba Mues. Sedangkan PMC di sini Queen. Kita lihat oke, bintang 3 Marty, sisa 4 darahnya. Dari Black Mamba di sini kita lihat melawan Johannya dari seorang Okim. Posisi klasmen sementara di sini dari Quiz posisi ke-5. Oke, 3 terbawa di sini menggunakan Wesler. Black Mamba di sana oke ke MM. Sedangkan Jasmine di sini dengan Remy 2-nya ke Celestial, masih bintang 1 Zaknya. Gokong di sana kita lihat. Thank you, berkah selalu Squishy. Kita lihat di sana dari Gokong oke ke MM, apakah dapat kristalnya? Zilongnya masih kurang 4 untuk bintang 3. Sedangkan dari Okim di sini ke Wesler dan Dolly ke Mage, bintang 3 Esme lagi yang di buff boy, mantap. Natsuka Intisari, wadah wadidaw, apa Intisari? Tuh ditanya tuh, Riko mabok lem, hahai. Intisari bikin happy, waduh. Mbak Ahoy tahu ternyata ya Intisari ya. Wadah wadidaw, kita ada di sini dari Queen. Queen di sini oke, sudah jadi 4-4-4-nya. Dapat Crystal MM di sana, nice banget dari Dirotnya melawan Black Mamba. Oke, dapat Crystal MM juga Black Mamba, tapi sayang sekali belum jadi 6 MM nampaknya Black Mamba. Kita Mianya jebret-jebret di sana dengan si Halbert. Oke, masih bisa ngehil lagi dari Mianya. Sedangkan di sini dari segi Queen, oke, Moskovnya dan juga
Bruno-nya di sana masih ada di sini. Oke, Immortal dari Dirot Crystal MM. Sedangkan Bruno-nya ditendang saja, ditendang lagi. Masih menang Black Mamba Queen, harus puas posisi ke 6. Kita lihat dari Black Mamba di sini, MM-nya nggak dapat kristal. Oke, dapat kristalnya tapi masih 4 MM, belum dapat MM lainnya, juga belum bisa up level. Kita lihat yang dari shop-nya. Gak ada apa-apa di shopnya di sana, gak ada MM juga. Kita lihat Moskov-nya nice banget di sana. Oke, tusuk-tusuk dari sampai belakang di sana, boy. Oke, Meteor Garden dari seorang Aurora. Zilong-nya kita dimatrosotin lagi. Oke, Mia-nya jebret-jebret di sana. Black Mamba masih kalah melawan Doliu. Jasmine menang melawan Mirror Black Mamba. Sedangkan Okim di sini kalah melawan Gokong yang sedang berapi-api. Kita lihat di sana dari Okim. Okim bintang 2 Cloud gak dapat kristalnya. Oke, tanpa kristal apapun ada Immortal dan juga Winter Truncheon dari Johet ya, berada di Johet. Nice. Melawan Doliung dari seorang Okim di sana menggunakan magi. Oke. Bintang 3 lagi Esme-nya dengan Blade Armor dan juga Sky Helmet. Kita lihat melawan Okim, apakah lagi-lagi dipulangkan oleh Doliung di sana dari Okim. 24 dari seorang Okim melawan Doliung. Kita lihat 24 tembus berapa nyoh. Ternyata Okim yang menang, Dolinya di sana yang kalah ya, boy ya. Oke, Jasmine kalah lagi, dapat slotnya. Black Mamba juga dapat slotnya. Ada DHS dan juga Glowing One di sana, boy. Ngambil slot dari Jasmine. Oke, Okim DHS, Gokong Crystal Elf, Dolly Winter Truncheon di sana, boy. Kita lihat dari Gokong ngambil kristal F, belum ada Iritelnya di sana. Zilongnya kurang sebiji lagi, dapat kristal MM juga dari Gokong. 3 MM di sini dapat kristalnya kah? Ini Celestial dari Jasmine. Sedangkan di sini oke, dapat kristal MM juga dari Black Mamba. Gokong Black Mamba dapat kristal MM-nya, boy. Kita lihat dari Black Mamba di sana melawan Gokong kita di 50.000 dari Ahoy. Pesan, bukan cuma Intisari yang bikin happy, Mas Cipluk juga kok. Wadah wadidah, makasih banyak Mbak Ahoy. Mas Cipluk bikin happy tentu saja dong. Makasih banyak Mbak Ahoy, semoga dimudahkan, dilancarkan lagi rezekinya, diberi kesehatan, makin cantik, segera dihalalkan Mbak Ahoy. Oke, kita ada di sana. Jasmine harus pulang posisi ke-5. Sedangkan Gokong di sini belum dapat silong bintang 3-nya, bahkan masih kurang 4 di sana, boy. Last hope LH besok pluk, parah bener banget kok. Kita last hope ya, tinggal 1 slot LH Cup. Semoga bisa. Oke, dibuang-buang saja, kita iritalnya masuk. Melawan Dolly di sana dari Gokong. Oke, flicker saja dari Argus-nya. Kita lihat mampukah di sini Gokong melawan Dolly. Kita lihat oke, bintang 3 di sana boy dari Auroranya. Kita lihat Mia-nya mampu membunuh Esmeralda, masih bertahan tentunya di sini dari seorang Gokong. Dari Black Mamba di sana pulang duluan posisi ke-3. Oke, masih berapi-api, 2 orang PP2 berada di atas lagi, boy. Kita lihat dari segi value-nya diungguli lumayan jauh ya dari seorang Doliung dengan mage-nya 94 value, sedangkan yang lain 74 82.
Dari segi item di sini Gokong, kita lihat ada itemnya bagus loh, DHS, Winter, BOD, Berserker, ada Kristal MM yang bikin sayang belum jadi bintang 3 Zilongnya. Udah dari Okim kita lihat Wesslernya cuma 2 biji DHS, Winter dan juga Immortality. Sedangkan dari Dolly Young kita lihat itemnya di sana cuma Ske Helmet, Blowing One dan juga NOD. Dari Blow On, Wanda wadidaw, Dolly juara 1 minimal poin 17 ya dari Dolly ya. Kita pantau dulu di sini dari Dolly dengan koni satunya. Kita lihat koni satu di sini dapatnya berapa, dapatnya apa? Enggak ke detect lagi ya koni satunya ya. Kita lihat dari Dolly Young di sana melawan siapakah, Mirror atau ngawan yang asli antara Okim atau LH Gokong? Ternyata melawan Mirror. Kita lihat di sini LH Gokong melawan Okim. Oke, sabre bintang 3. Oke, di wombo combo di sana. Tapi di Blazing Duet nampaknya Okim ini bencana bagi seorang Gokong. Kita lihat Okim mianya 25.000 dari SBG KID. Pesan gagal 22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 
goyang lagi gantian Edo Tensei di sana, saling bergantian. Edo Tensei-nya pusing pala Berbi nampaknya. SP-nya dari Dolly Yung masih kalah melawan Mirror Okim. Lagi-lagi dua orang PP2 ya. Malah ngomong mau ke SRB dong. Blown bener Dolly, wadaw. Dolly 1 atau Okim 2. Waduh, poin sementara Mas Flu. Oke. Poin sementara di sini diungguli oleh Dolly 12 poin. Jasmine 9, Okim 10. Kita lihat Okim juara 1. Tie break win dengan Dolly ya. Tapi kalau Dolly posisi pertama udah pasti juara 1. Rebutan di sini Okim dan juga Dolly. Sedangkan di sini dari Gokong cuma 3 tambah 5 8 berarti ya untuk poinnya ya. Oke, kita lihat di sini untuk Dolly melawan Okim. Kita lihat magenya, blessing duet dari Cloud Crystal Wrestler di sana, boy. Oke, sabernya sabet. Oke, masih bertahan di sana. Esme-nya dengan Blade Armor dan juga Sky Helmet, tapi immortalnya pecah. Pecah juga di sana nyawa dari Esmeralda, kalah 5 hero dari seorang Haji Dolly. Iklan terus lu. Kita lihat di sana dari Dolly. Oke, SM-nya bintang 3 Muri dengan Immortality, Blade Armor dan juga Sky Helmet. Kita lihat. Oke, dari Cecilion juga sudah bintang 2, sudah rata bintang 2 hero dari Dolly Yung. Siapakah yang di bawah bintang 3 2 hero lagi? Menemani Esmeralda dan juga Hari. Ternyata yang di bawah bintang 3 Kufra dan juga oke, Carmilla ternyata. Oh, sayang sekali di sana Cloud-nya jadi TB. Cloud-nya adalah tank ya. Blessing duet di tengah-tengah. Kita lihat di sana masih goyang-goyang lagi. Goyang-goyang lagi Dolly Yung, kita lihat masih ada immortalnya belum pecah. Pecah immortal dari seorang Okim Zack dengan Johead-nya di sana. Oke, pusing lagi di sana. Pusing digoyang. Oke, masih menang di sana mage dari seorang Dolly Yung. Masih bisa dapat slot di sini. Oke, slot ke 1. Wah, gila permainannya makin lama ya sekarang ya. Karena Remy 3-nya di nerf, jadi dari semuanya di sini dari para peserta menggunakan berbagai commander bervariasi, tapi ke bawah ke late game ya. Apakah bintang 3 di sini Cecilion dari Dolly Yung? Bintang 3 Cecil. Oke, bintang 3 Cecil murni, tumben sekali. Biasanya Jable Pantura di sana selalu susah dicari, sekarang bintang 3 murni dari Dolly Yung. Kita lihat di sini Dolly Yung melawan Okim. Mampukah berbuat banyak dari seorang Cecilion bintang 3?
Oke, di posisi kanan di sana Joy dan juga Carmilla. Sabernya bintang 3 juga, kita lihat bintang 3 siapakah di sana. Oke, Haritnya bintang 3. Apakah Kufranya tadi bintang 3 di Blessing Duet? Nampaknya Dolium bintang 3 masih belum kah? Bintang 3 di sana 2-4 biji. Waduh, ada wadidaw. Pusing pala Berbi nampaknya dari Dolium. Harus pulang posisi kedua. Lagi-lagi kedua tiga kali dari Doliung. Selamat buat Okim. GG comeback di sana. Tie break win dari Okim dan juga Doliung.